Oke, hai teman-teman. Ya ini sambungan vlog yang tadi. Ini setelah ke pantai, aku lagi ada di barbershop. Aku mau potong rambut. Karena ini rambutku banyak banget kalian yang komen, kok rambutnya dipotong dong, dipotong. Aku bakalan potong hari ini, tapi aku gak tau modelnya kayak gimana nih bagusnya. Rambutku kayak lingkar-lingkar gitu. Gimana sih bagusnya? Nah kan kemarin banyak yang bilang katanya Bang Putu mau gundul 1 juta subscriber, tapi sampai sekarang aku belum gundul. Nanti aku gak mau gundul sekarang ya, soalnya besok kita mau ke Jogja dan kita bakalan ada project besar nanti di Jogja. Jadi aku gak bakal gundul dulu, soalnya nanti takutnya hasil videonya malah jelek banget kalau aku ikut project di BCT pas ke Jogja. Jadi aku memutuskan untuk ya botak pas aku balik dari Jogja aja. Jadi yang bagus kayak gitu aja, pas pulang dari Jogja aku langsung botak gitu. Milia tuh lagi di kamar mandi. Apa kan? Gimana model rambut bentar ya? Iya. Apa? Kamu mau potong biasa? Apa? Kamu gundul atau kamu potong biasa? Kamu mau pacarmu gundul sekarang? Enggak. Terus besok project di Jogja bakal aku gundul gitu? Enggak. Ini selesai project di Jogja sih. Hah? Selesai project di Jogja aja gundul. Oh, kesini kan? Makin kecil banget, aku coba gundul. Kenapa? Kok di sana gundul? Kenapa? Model rambutku yang kayak biasanya itu kan? Yang ini dibawa ke kanan, ini bawa ke kanan. Terus yang kayak biasanya itu loh, ini kayak gini. Serius? Enggak yang kayak gini. Ini kayak gimana? Yang kayak? Aduh, kayak anak kecil banget. Kamu mau pacarmu kayak anak kecil banget? Ya udah, gak apa-apa. Nanti rapi aja ya, potong tipisnya. Gimana lah nanti hasilnya guys, semoga aja bagus. Kemarin yang kalian lihat ini aku bekas dipotong sama Puspa tuh. Nih bekasnya ini juga nih. Tuh, compeng dicukur sama tuh. Itu tersangkanya tuh. Tersangka memotong rambutku yang gak bersalah sama sekali. Apa? Sendiri katanya mau gundul, nggak gundul-gundul ya, bos. Jangan gitu lah, yang. Aduh, pusing aku nih. Milia sakit, guys. Mukanya pucat banget. Tapi dia setia menemaniku potong rambut malam ini. Padahal tadi aku udah suruh dia balik kan. Yang kon balik aja, istirahat di kos, aku bilang. Tapi dia nggak mau. Mau jagain dulu. Kenapa? Kok jagain aku terus? Iya, nanti yang berolah. Emang di tempat cukur ada yang ngambil aku? Ya kan siapa tahu. Siapa tahu? Siapa tahu? Aduh. Ini masih? Hah? Oh, udah. Aku rencana kemarin berewokan kan. Aku rencana kemarin berewokan, terus aku beli obat yang buat penumbuh berewok, tapi nggak sampai sekarang nggak tumbuh-tumbuh. Nggak tahu. Emang udah hormonku nggak ada berewok sama kumis nih, nggak ada sama sekali, jadi nggak tumbuh. Padahal aku udah pakai obat kemarin, tapi plus nggak ada perkembangan sama sekali. Tuan cewek nggak bisa sini. Kenapa? Tuan cewek nggak bisa sini. Ya ini barbershop khusus cowok yang, khusus cowok. Kon mau cewek lagi? Ya kan siapa tahu cewek bisa. Kon ini siapa tahu terus kon. Tegang dulu. Apa yang ini mana? Ini apa ya? Jadi aku sekarang lagi nemenin Putu. Kau ngapain? Sumpah kepalaku tuh rasanya goyang-goyang kayak otakku geser. Bisa gitu kan kalau pusing? Jadi kalau kita kayak gini-gini, kalau mobilnya Putu cok. Sedikit suara.
otak di dalamku tuh rasanya kayak geser, goyang-goyang. Merana. Ya, pergi ngomong. Iya, pas waktu saya ngomong. Kok kecil sekali suaramu? Iya kan emang suaranya selalu kecil. Kamu mau pakai lipstick kan? Ah, besok tadi pakai emang jagung. Lip balm, enggak. Itu kayak seming banget, mau kamu lihat nah. Pucat ya. Lihat nih dong, ini lipsticknya masukkan sini ya. Apa kamu nggak lipstick kan? Lihat pucat banget mukanya dia. Lagi sakit guys. GWS dong buat Puspa. Say hi GWS. Ternyata nggak bawa. Oh ini dia. Jadi jika kalian sakit dan terlihat pucat, jangan menunjukkan kok kalian tuh sakit. Jangan menunjukkan kok kalian tuh lemah gitu. Ah, jangan diliatin. Jangan diliatin malu. Kamera. Benerin poni. Apa? Wis. Udah. Kalian tenang, si bahaya. Cukup aku aja. Kamu enggak akan kuat. Apa? Jadi sekarang aku lagi nemenin Kiana potong rambut. Biasanya dia yang nemenin aku, sekarang aku yang nemenin dia. Terus sekarang aku disuruh kerasin lagi ngomongnya. Padahal di sini banyak orang, kan aku malu ya. Gue usah gak tau yang asli, yang tuh bingung mau ngomong apa. Yang pokoknya kalau udah mulai sirkusnya nonton ya. Sirkus yang tadi itu. Beneran. Iya, nonton sirkus. Saya tau anak gue. Kayak hilang-hilang. Puspa lupa. Ini direkam kan ya, lupa Puspa. Gini Puspa. Gini. Bentar, bisa dimasukin loh yang. Oh iya, masukin. Guys, kalian udah tahu belum video aku masih trending? Nyangka banget videoku masuk trending yang itu, karena di awalnya aku kira videoku yang ini yang atasan, jadi yang akhirnya kita ketemu. Nah, aku pikir itu yang bakalan trending, ternyata yang video baper itu malah keren banget sih, itu sinematik banget dan masuk trending ke 27 ya. Semoga aja bisa trending ke 10 besar lah, minimal 10 besar loh, setelah itu langsung ke trending 1. Thank you nih buat kalian yang sering nge-share video-video aku juga. Videonya Puspa, videonya BCT juga. Thank you banget. Thank you guys. Ya kok aku ngebahas apa ya? Ini bentar lagi aku mau cukur. Masih ngantri. Di sini baru aku. Kita lihat gimana rambutku nanti. Hasil rambutku. Bu Pres. Sakit guys. Begini sih. Kurang darah ya, bener ya, kurang darah. Iya beneran. Kurang darah. Kok gak tau? Ini loh beda warnanya, kalau yang normal tuh agak ke merah. Merah pink. Ini pucat banget gila tuh. Kurang darah. Kok harus beli darah? Darah ayam. Darahmu aja. Darah babi. Sama tulang rusuk. Matamu. Iya. Iya maaf. Iya, akhirnya aku guys. Tau. Gimana bagusnya, bingung gitu sih. Melihat suruh kayak gini. Tapi orang-orang nyuruh aku botak 1 cm. Yang kayak aku sebelumnya itu kan sempat aku botak 1 cm semua. Ini aku gak tahu kayak gimana. Lihat aja hasilnya, oke? Mereka paksa, banyak yang melarang. Dari kawan sampai keluarga juga bilang.
percuma bertahan kau jaga rusuk orang. Mending cari yang lain percuma sa kau sayang. Namun hati tidak bisa tipu sayang rasa. Cari lain takut beda lagi bagaimana. Yang mengerti nona, mungkin yang lain tak bisa. Buka hati tak segampang itu boleh kau coba. Saya yakin rencananya besar dia pertemukan. Ini soal hati yang mana juga dia ciptakan. Kenapa takut lanjut di persimpangan jalan. Bilang pada Tuhan, oh sayang kau spesial number one. Oke, okay, ini akhirnya jadi. Ini mau di cuci dulu. Gimana? Kok jadul banget rambutku? Belum, ini kan aku belum berani ngambil. Masih banyak rambut-rambutnya. Cuci dulu. Jadi botak guys. Tuh. Kok kan ketawa sih? Apa? Ganteng sekali pacarku. Nih, kata apa? Apa apa? Kenapa? Itu baru lebih nyaman. Ini dilepas itu buku. Kan gitu gini semua kayak tadi. Hah? Kayak tadi. Iya. Kau kena nunggu gila gak baik ketiduran. Kalau kakiku gak jatuh gak bangun aku tadi. Pusing kali kepala aku ya Allah. Ya Allah lancarkanlah rezeki kami ya Allah. Selancar-lancarnya ya Allah. Agar kami bisa ke Jogja ke Hongkong ke Taiwan. Terus Singapura main salju. Main salju. Berendam di salju. Foto di salju, semuanya sama salju, liburan ke Eropa, dunia khayal. Oke, teman-teman, ini udah mungkin sampai di sini aja. Aku jadi petora, nggak jadi gundul lagi aku bilang, karena yang aku bilang tadi besok di Jogja aja aku gundul. Aduh. Kayaknya sekarang aku bakalan beli obat dulu, soalnya Puspa sakit. Jadi kita harus beli obat dan aku juga udah kayak badanku lemas banget. Wah, yang? Hah? Kita berat kan tadi? Iya, makanya aku kaget. Ini bener gak sih di atas gak sih di depan? Serius? Enggak, ini kan pernah dapat ini enggak? Kalau ini ada. Ini? Yang lupa ini enggak? Iya, itu udah tadi kayaknya. Kena. Lah iya, makanya aku kaget kan tadi. Keling. Coba kau tanya orang di dalam tuh siapa.